Program E-Pemula merupakan salah satu inisiatif kerajaan yang telah diumumkan di bawah Belanjawan 2022 oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Pada tahun lepas, dikenali sebagai E-Belia, program ini bertujuan meringankan beban kewangan golongan belia selain membantu pemulihan perniagaan para pekedai fizikal serta menggalakkan transaksi tanpa tunai. Program ini dijangka memanfaatkan sekitar 2 juta rakyat Malaysia di mana kerajaan akan menawarkan kredit E-Pemula bernilai RM150 yang boleh digunakan bagi pembelian melalui penyediaan perkhidmatan E-Dompet yang terpilih. Permohonan kredit E-Pemula hanya boleh dibuat sekali bagi setiap permohonan yang layak dari 11 April yang lalu sehingga 1 Jun 2022. Setelah kredit berjaya dipohon, ia perlu dibelanjakan selewat-lewatnya pada 10 Jun 2022. Selepas tarikh akhir, baki kredit E-Pemula yang tidak digunakan akan lupus secara automatik dari e-dompet pemohon. Syarat-syarat kelayakan adalah seperti berikut. Pertama, warga negara Malaysia. Kedua, mencapai umur 18 ke 20 tahun pada tahun 2022. Ketiga, merupakan pelajar separuh masa di peringkat setara diploma atau SKM 4 dan ke atas di institusi pengajian tinggi IPT berdaftar dengan kementerian.